Ribet nyari parkir, guys. Yo guys, balik lagi bersama gue Fadilski. It's your boy, bro. It's your boy. Jangan lupa swipe up ya. Hari ini gue bersama dengan Kobobon. Kobobon, hai. Ali. Lu masuk vlog gue. Gue juga masuk vlog lu ya. Mantap. Oh iya, lu gak masuk vlog siapa-siapa ya? Oh iya. Tempelin. Pakai lakban sekalian. Oke, aduh. Aduh, berat juga ya. Berat juga ya. Aduh. Enteng banget, Papa. Ah, ya hari ini vlognya sebenarnya kita bertiga. Karena kita satu rayon juga. Kita ini pengen ngopi ya, ngopi naik moge tapi guys, anjak. di komplek ya, pokoknya tenang saja guys ya, tenang saja. Ini hanya untuk semata-mata hanya untuk hiburan ya. Semata-mata hanya untuk hiburan, ya itu tadi salah satu. Wah, dream bike. Gua sebelum Jasmine pakai Gixxer dulu guys, tadi mantap. Asli lebih enteng dan nyaman lah pokoknya Suzuki itu guys. Nah. Intinya hari ini orang-orang pada keberisikan. Gila, gua tadi habis review motornya Kobobon. Jangan lupa follow juga IG-nya dia ya, Kobobon ya. Mau menuju ke 10k follower dia kayaknya nih, dikit lagi nih ya. Berapa ribu lagi menuju 10k follower. Dan wah, pokoknya hari ini sebenarnya sore-sore kita mencari kafein ya. Dengan kuda besi kita masing-masing, dengan line up di depan ada GSX 600 K8 K8 yoi. Dengan helm Shui, mantap. Dengan buntut pari-pari guys ya, buntut pari-pari, anjay. Dan spion caplang katanya ya, kalau Gixxer terkenalnya itu buntut pari-pari, spion caplang, anjay. Dan kemudian tentunya di line up kedua ada Jasmine ya, si petir ZX6R Kawasaki. Dan di belakang ketiga ada Gus Ali dengan KTM Duke 250 terbaik di kelasnya bosku. Dengan warna orange ala-ala jeruk nipis, bukan jeruk nipis jeruk geliga ya. Apaan sih anjing jeruk geliga. Pokoknya KTM tuh the best lah orangnya menurut gua. Dan hari ini kita pengen ngopinya itu di daerah Jakarta Selatan juga intinya. Pasti kalian udah pada tahu lah ya, yang tinggal di Lebak Bulus atau di Depok atau di Cipete intinya, daerah selatan Antasari, tempat kopinya di mana. Nanti kita akan juga liput sedikit lah ya tempatnya di mana. Aduh, udah lama gue jujur anjay, udah lama gue nggak riding sore guys, beneran deh asli, udah lama gue nggak riding sore. Paling tuh ya San Mori night ride aja udah jarang gitu ya, entah kenapa. Karena mungkin ya pertama satu nggak ada teman, nggak mungkin lah nggak ada teman tuh nggak mungkin. Siap. Nikung dulu bos. Kobobon ngeri sekali. Nikung di hutan-hutan guys. Tadi gue sama Bobon sempat ngomongin mini touring yuk ke puncak. Anjing, gue udah lama banget gak ke puncak ya. Terakhir gue ke puncak sama Jasmine sebelum knalpot petir itu lahir. Dan gue masih pake Leo Fins. Dan ke puncak gue no spion.
Anjay. Waktu itu juga masih sama anak-anak MV guys gue. Ke puncak juga masih sama anak-anak MV dan... Wih, slip dulu guys. Ban tadi sempat slip karena udah tipis nih ban gue cuy. Tadi sempet cheat. Kalau Gus Ali ngerekam tadi cheat gitu ya. Ngeri-ngeri gimana gitu ya kalau ban udah tipis tuh. Kasih saran dong guys, kira-kira gue harus ganti ban tipe apa? Karena asli udah botak banget sih gue, ban gue. Kondisi sudah berapa persen kira-kira ya? Aduh. Sebenarnya masih layak pakai tapi aduh. Cukup riskan guys. Anjing, pantat pari guys, depan gue. Pantat pari. Gila, Jasmine kalau kasih pantat pari cocok gak ya kira-kira? Pantat pari anjing. Sore ini gak terlalu macet. Sepertinya tidak terlalu macet. Okay. Melewati jembatan dulu guys. Set. Turunan dikit. Wow. Oke guys, kita sudah sampai. Sebelah kanan tempatnya. Tapi kayaknya parkirnya nggak kanan deh, nggak mungkin di kanan. Parkirnya di depanan dikit kali ya. Bisa gak sih sini? Gak apa-apa lah, coba aja parkir sini. Gak apa-apa kali ya. Boleh gak sih? Boleh nggak sih kita parkir sini? Depan ya? Oh, sini bisa. Ribet nyari parkir, guys. Ada. Apa? Hah? Depan Brio. Bisa. Depan Brio bisa enggak, Pak? Depan bisa. Ayo, bisa. Depan Li. Enggak bisa ya? Di situ aja, Pak, bisa. Ya? Oh, parkirnya di Indomaret, guys. Oke. Sini aja, Pak, ya. Sini bisa nggak? Oh. Situ bisa nggak? Situ aja deh, kalau gitu, Pak. Gila, parkir ribet banget, ya. Ah.
Tragedi mencari parkir. Seperti biasa kalau motor gede parkirnya agak ribet ya. Enggak ribet banget. It's okay lah ya. Okay. Mungkin vlog hari ini cukup sampai di sini doang. Kita akan ngopi dulu karena ada beberapa topik yang tidak bisa diupload di YouTube, anjay. Karena sifatnya personal. Okay, guys. Mungkin sampai sini aja. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, share, comment, subscribe. I'll see you next video, fam. Peace. Swipe up.